Oke, aku akan buatkan kok. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, and comment ya, guys. Arga, emang kamu tahu jalan pulang? Aku aja nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Siapa tahu nanti kita sampai sendiri. Iya juga ya, tapi aku nggak pernah tuh pulang sekolah lewat sini. Ya udah, kok diam aja. Nanti sampai juga. Oh ya udah. Arga, lihat tuh ada warna-warni loh, terus ada airnya. Iya ya. Ayo, wih, keren. Ternyata water boom. Iya, water boom. Bagus sekali. Wah, mungkin ini baru dibangun. Wah, pulang sekolah aku kesana. Aku juga sudah lama nih gak ke water bomb. Kan water bomb kemarin itu udah lumutan karena corona. Arga, kamu mau gak kesana? Nanti kita pergi sama-sama. Oh tentu, tapi aku besok. Oh kau besok ya, ya udah deh aku juga besok. Biar kita pergi sama-sama. Weh, tumben kali kalian panggil aku main, biasanya enggak tuh. Iya, kami ajak kau itu sengaja biar kami ada teman lagi satu. Karena si Dini itu dia katanya sih lagi mudik gitu. Weh, kalian tahu gak? Ada kan water boom baru itu loh dekat TK-nya. Ada emu itu loh, Siska, kau tahu kan? Ih, bagus sekali lah itu, rame cok. Kesana yuk. Iya ya, water boom baru itu kan. Aku pun tadi lihat barusan pas aku jemput adikku pulang sekolah itu. Kalau kalian pergi aku ikut ya, jangan lupa aja aku. Nggak mungkin kalian kan nggak ajak aku ya kan, kan? Hah, baguslah tuh kalau ada water boom dekat sekolahnya sih. Itu si Kiren. Wah, ya udah besok kita pergi yuk. Wih, kalian mau pergi ya? Ikut dong. Ikutlah, nggak mungkin kau nggak ikut. Kuy, besok ya pagi-pagi lah jam 8-an gitu kek. Oke? Sama-sama, aku pulang dulu ya. Ma, aku sudah pulang. Iya, masuk aja kau, ini mama lagi sibuk. Iya, Ma. Iya tuh, besok kita ke sana. Tapi kau bujuk mama dulu, kan kita harus izin. Oke, siap, bos. Ma, kan di samping sekolah aku itu, maksudnya di dekat sekolah aku itu kan ada water boom baru dibuat itu kan, Ma. Nah, jadi aku sama Kak
Iyalah, terserahmu. Yes. Haha, udahkah Mama bilang apa? Kata Mama terserah. Wah, bagus tuh, ya udah besok kita pergi ya. Halo Mocha, kau lagi makan apa? Kau lagi makan dagingnya, enak kali. Kau dikasih makan sama siapa tadi? Sama Mama aku ya. Mocha, besok aku mau pergi berenang loh ke waterboom. Kau mau ikut enggak? Wih, mendung nih. Wah, berarti kan nanti hujan. Ya udah deh, nanti aku mau mandi hujan. Udah lama loh aku gak mandi hujan. Wah, udah deras tuh hujannya. Yaudah, aku mau mandi hujan dulu. Kak Siska mau mandi hujan juga ya. Kiren, ada kaunya rupanya. Yalah, aku mau mandi hujan. Kenapa kau masalah? Enak kali bayangnya air hujannya. Sama aja lah ini kayak air minum. Emang iya, gasken. Ya iyalah dia ikut. Gak mungkin dia ikut kalau aku kemana-mana. Kalau aku kemana-mana pastilah dia itu harus ikut. Ya udah, ayolah we kita kesana. Kuilah gasken. Bentar-bentar itu kok si Kiren gak mau ikut ya. Woi Kiren, ayo kita pergi. Ngapain lagi kau diam di situ? Oh, ya udah deh. Loh, adekmu enggak ikut. Katanya dia pergi sama temannya nanti. Oh. Mbak, satu orang berapa ya? Oh, satu orang 10.000, Dek. Ya udah ini ya, Mbak, 20.000. Nanti ada adik saya tuh yang kesini. Dia itu pakai celana hijau lah. Pokoknya ada lah, Mbak, anak kecil yang perempuan. Iya, Dek, saya tahu kok. Ini Mbak, uang saya. Ini uangku, Mbak.
Wih, lihat nih aku bisa salto loh. Kalian bisa enggak? Wih, kau hebat kali lah salto kayak gitu. Aku pun enggak bisa. Palingan aku bisanya cuma roll doang. Aku bisa loh, lihat nih ya. Wih, kok bisa ya? Bagus sekali. Kayaknya aku juga bisa lah. Lihat nih ya, lebih pro lagi aku nih. Aku harus cepat-cepat nih. Nanti Kiran tunggu. Ya maaf, tadi aku bantu mamaku. Kamu sudah dibayar tadi sama kakak kamu yang namanya Siska, ya kan? Yuk, Ren, masuk.